Oke, sobat Warkudara Motor, pada video kali ini bengkel Warkudara Motor mau membagikan yaitu seputar keterangan full pump Suzuki Neck, posisi kabel full pump Suzuki Neck ya, sobat Warkudara. Neck injeksi yang tahun 2013 atau neck injeksi pertama. Namun sebelum video berlanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, sobat Warkudara. Baik, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semuanya sehat dan panjang umur, dalam amin. Oke, langsung saja ya, kita untuk mengetahuinya kita harus membongkar pada bagian full pump neck ya. Itu full pump-nya sudah kita bongkar dan sekarang kita menuju ke keterangan kabel full pump ya teman. Ya, kabel full pump-nya di sini ada 3 buah ya, yang satu berwarna kuning atau putih, kemudian yang satu berwarna merah, kemudian yang satu berwarna hitam. Ya, kuning, merah, hitam. Jadi kabel ini ada beberapa bagian, yang satunya adalah kabel ground ya. Kemudian ini sebenarnya ini warnanya oranye ya, jadi mungkin dia kena bensin jadi kayak pink gitu ya. Kemudian yang satu ini berwarna coklat sebenarnya dia ya. Oke ya, ini posisinya kalau di atas ini kan ada 3 ya, ini ada 3, kemudian yang full pump ini juga ada 3 ya. Ini yang satu ini massa, yang satu untuk arus full pump pompa yang dapat dari R2, kemudian yang satu arus 12 volt. Oke, demikian keterangan kabel full pump injektor pada Suzuki Neck, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.